Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Anwar Ibrahim tidak akan campur tangan dalam siasatan bekas PM Najib Razak berhubung kes 1MDB. Jangan tekan jangan hukum sebelum kita jalankan siasatan rapi dan ikuti jalan hukum, kata Anwar Ibrahim pada sidang media di kawasan Patra Kuningan, Jakarta. Perkara itu disahkan Anwar Ibrahim sebagai menjawab soalan wartawan berhubung sikapnya berhubung siasatan polis Malaysia yang melakukan pencarian di kediaman bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung siasatan skandal 1MDB. Saya bercakap dengan Tun Mahathir Mohamad 3 hari lalu mengikuti laluan undang-undang, kata Anwar yang baru dibebaskan dari penjara dalam kes liwat. Anwar Ibrahim turut menegaskan siasatan polis Malaysia terhadap Najib Razak berhubung siasatan skandal 1MDB tidak harus diganggu-gugat oleh perkara politik seperti yang dialaminya sebelum ini. Jangan ulangi apa yang mereka lakukan kepada saya, kata Ibrahim. Beliau juga memberi jaminan bahwa proses siasatan terhadap Najib Razak adalah bebas daripada campur tangan politik. Kami memberi jaminan bahwa hakim akan bebas, tegasnya. Setakat ini pihak berkuasa Malaysia tidak mengumumkan kes terhadap Najib Razak berkaitan pencarian, tetapi beberapa laporan mengatakan tindakan polis itu berkaitan dengan siasatan terhadap skandal rasuah di Agensi Pelaburan Negara Malaysia 1MDB. Najib Razak menerima US$681 juta dalam akaun peribadinya menjelang pilihan raya umum Malaysia 2013. Polis Malaysia menggeledah beberapa unit kondominium di Kuala Lumpur berhubung penggeledahan di kediaman peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Di kediaman Najib Razak, polis Malaysia merampas 72 beg pakaian berisi wang tunai, barang kemas dan 284 kotak berisi beg mewah termasuk jenama Birkin. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad, mempertahankan tindakan polis yang menggeledah rumah dan pangsapuri peribadi Najib di Kuala Lumpur secara maraton mulai Rabu hingga Khamis. Mahathir berkata menggeledah rumah persendirian bekas pemerintah yang baru kalah dalam pilihan raya baru lalu adalah prosedur operasi standard dan polis harus mempunyai alasan. Saya juga tidak mendapat pengumuman pemberitahuan berhubung pencarian. Ini kerja polis. Saya percaya serbuan pencarian dilakukan kerana polis mempunyai alasan yang mencukupi untuk melaksanakannya, kata Mahathir. Sejak kes ini bermula, Anwar dan kumpulan pembangkang menggelarnya sebagai kejuruteraan politik oleh kerajaan Najib Razak untuk menyekat tindakannya. Dia mula menjalani hukuman penjara pada 10 Februari 2015 selepas rayuan ditolak dalam kes liwat terhadap bekas pembantunya, Muhammad Saiful Bukhari Azlan.